sekarang saya akan menjelaskan cara untuk men-setup alat scuba. Di sini ada 3 barang. Yang pertama itu ada regulator. Regulator itu terdiri dari first stage dan second stage. First stage itu gunanya menyalurkan udara dari tabung ke second stage. Kalau second stage itu gunanya menyalurkan udara dari first stage untuk ke penggunanya. Lalu yang kedua itu ada tabung. Di dalam tabung ini berisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Yang terakhir ada BCD. BCD ini ada buckle-nya, ada strap, dan juga selang yang menyambungkan dengan regulator atau selang inflator. Untuk setup alat scuba, yang pertama dilakukan adalah pasang BCD ke tabungnya. Untuk memasang BCD, pertama masukkan strap ke dalam besi. Setelah itu ke lubang nomor 2. Setelah itu lubang nomor 3. Dan terakhir nomor 1. Setelah terpasang, seimbangkan BCD setara dengan kepala tabung. Setelah itu kencangkan dan pasang. Setelah memasang BCD, langkah kedua adalah memasang regulator. Pertama, buka first stage. Lalu pasang pada tabung. Setelah dirasa pas, kencangkan bautnya. Setelah terpasang, pasang selang inflator ke BCD. Tarik selang inflator dan pasang ke BCD sampai terdengar bunyi. Setelah itu, buka tabung dengan cara memutarnya ke arah tubuh kita. Buka sampai habis dan putar kembali sebanyak 1-2 kali. Setelah itu, periksa apakah tabung sudah terbuka dengan menekan tombol pada regulator. Bisa juga dengan menekan tombol inflate dan lihat apakah udara sudah masuk ke dalam BCD. Untuk melepas alat scuba, yang pertama dilakukan adalah menutup tabung. Setelah itu, keluarkan sisa udara dari regulator dengan menekan tombol pada regulator. Keluarkan juga sisa udara dalam BCD dengan menekan tombol deflate. Setelah itu, lepas selang inflator. Setelah dilepas, lepas regulator dari tabung. Setelah itu, lepas BCD dari tabung.